Aduh, udah jam berapa nih? Bisa telat nih gue. Kenapa kamu telat? Maaf pak, saya kesiangan. Kalau mau tunggu jam kedua, sekarang sudah tidak bisa masuk lagi. Bukain sih pak. Pak. Aduh, gak boleh masuk lagi. Ayo, ngapain kamu di situ? Turun, turun, turun. Kalau jatuh bahaya. Hei, Bapak. Bapak izinin masuk sih, Pak. Kamu ini enggak tahu diri amat ya. Udah telat, bercanda lagi. Pak, masuk sih, Pak. Ih, Bapak. Ya udah, kali ini saya izinin masuk asal kamu tidak diulangi lagi ya. Oke, Pak. Oke. Ya udah, saya turun. Kamu turun. Yaudah, yaudah, saya bukakan. Kamu silakan masuk. Masuk. Neng, 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 neng. Nggak mau dibawa tasnya? Iya, Pak. Lupa, sayang. Kamu ini sudah telat, lupa lagi ya. Makasih ya. Bapak ganteng deh. Gila capek banget. Kenapa kalian gak masuk? Gurunya kan belum masuk. Oh yaudah, saya masuk duluan ya. Iya. Eh, Biajan, jadi gak bisa pas jalannya. Eh iya, kapan? Gimana kalau besok aja? Tapi tempatnya di mana ya? Oh ya udah, masalah tempat biar gue yang nentuin deh. Ya udah, ayo kita pulang. Jangan bikin gue parno deh. Gak apa-apa sih, gue pengen jalan duluan aja. Hmm.
gila, bagus banget. Iyalah, siapa dulu? Gue gitu yang milih tempatnya. Itu tuh akibat penebangan pohon liar. Bagaimana caranya kita harus menanam pohon di sini, meneliti air di sini, apakah layak tidak untuk kita pakai. Pokoknya intinya kita mau observasi di sini. Jadi kita nginep satu hari di sini. Oke, fix. This wonderful. Dasar. Dasar malah ketawa. Gimana kalau kita bangunin dia? Dia bangun. Kalian ini ada apa sih bangun-bangun gue mulu? Gak ada kerjaan aja. Terus lihat apa yang gue sama Bro temuin. Lihat apa sih kalian nih, kayak gak ada kerjaan aja. Lihat tuh. Bia bangun, Bia itu. Kok sekarang bisa berubah kayak gini? Pokoknya kita harus cari tahu siapa yang ngelakuin ini semua. Pokoknya harus. Udahlah, kita ngapain ngurusin alam ini? Tujuan kita kesini kan mau mengobservasi alam, bukan mau ngurusin alam yang gak penting ini. Buang-buang waktu aja. Kan, lu udah nulisnya belum nyatetnya? Udah kok, Bia. Emang kenapa ya? Udahlah, mending kita pulang aja, tinggalin sih. Kan semua itu tega sih, ngebiarin alam semua ini tuh rusak. Kenapa? Tuh sempat ngeselin banget jadi orang. Masa dia tuh sok peduli banget sama alam? Padahal kan, aduh. Bi, apa sih kamu juga nih? Bi, itu. Ya ampun, kenapa tendanya bisa jadi kayak gini? Ini lagi sampah. Dasar manusia tidak berperi kemanusiaan. Bukannya lo juga ya kan, Bi? Kan, gue kan gak kayak gitu. Gue juga masih punya hati, Jihan. Udah yuk, mending kita balik, biarin tenda ini April yang beresin. April, kalau lo masih mau di sini dan memilih alam ini, gue sama Jihan bakalan mau balik. Dia udara, kasihnya air, sekarang, tapi kenapa? Kenapa gak peduli? Kenapa? Pokoknya gue harus bisa mengembalikan. Maaf, doain aku. Walau hilang percayaku. Kamu itu anaknya, anak kecil, tidak tahu apa-apa. Sebaiknya tidak ikut campur. Kamu kenapa melotot ke saya? Kamu ini anak kecil, berani sama saya tampar kamu. Di sini.
Lo kenapa, April? Gue nggak apa-apa. Serius, lo nggak apa-apa, kenapa? Alah, kamu ini cuma gertak saya saja. Saya tidak takut. Bapak nggak percaya? Tidak percaya saya. Saya bakal ngelaporin polisi kalau nggak percaya. Mari. Ye, jangan laporin ke saya. Saya akan... April, Jihan, ayo bangun. Gue kira kalian bakal tinggalin gue. Karena kita takkan terganti selamanya. Enggak, iya. Sosok yang takkan ku lupakan, walau kadang kala masalah pasti ada. Berjanjilah kau ada di sini, temani aku bersamaku selamanya. Kita selalu bersama, menyatukan semua rasa yang